Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali and welcome back again to my edutainment channel, channel edukasi dan juga channel entertainment bersama saya Animal Cloud dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Pada episode kali ini kita akan masuk ke mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan membuat presentasi. Saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat presentasi. Dimana di episode-episode sebelumnya ya, kita mungkin bisa recap sedikit bagaimana kita mengetahui cara berpikir sehingga nanti kita bisa mengetahui suatu problem masalah yang akan kita masukkan ke dalam penelitian kita ya, sehingga nanti kita bisa kolaborasikan. Di dalam penelitian tentunya bagaimana kita sudah belajar membuat ya, daripada membuat masalah ya, dan menyelesaikannya. Dari masalah tersebut kita tuangkan ke dalam proposal. Setelah itu kita sudah mempelajari bagaimana caranya kita melakukan penelitian dengan metode-metode apa saja yang kita pelajari ya. Kemudian setelah itu kita membuat report ya. Pada minggu lalu kita sudah membuat mengetahui bagaimana cara membuat reportase atau menulis skripsi ya, membuat report dari penelitian kita. Dan kalau preportnya sudah selesai, saatnya kita bikin presentasi. Nah, hari ini saya akan mengajarkan sedikit kepada Anda bagaimana membuat presentasi dan juga public speaking. Nah, ini saya ambil dari Griffith University ya, dari Mr. David Thiel sumbernya ya. Pertama kita pasti we have to preparing our PowerPoint for presentation. Jadi bagaimana kita mempersiapkan PowerPoint kita? Karena apa? Ya, berapa tahun kita kuliah di sini, ya, hasil akhirnya adalah ya, hasil akhirnya pada saat pengujian tugas akhir. Jadi jangan sampai salah, tapi jangan khawatir, nanti saya juga akan memberikan pelatihan public speaking khusus untuk sidang skripsi, ya, sehingga kita bisa lebih siap. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat suatu PowerPoint presentation, ya. Pertama, maximum number of slide, ya. Jadi maximum number maksimumnya ya, maksimum satu slide kita berbicara sekitar 1 menit ya, maksimum kita berbicara dalam satu slide itu adalah 1 menit ya. Tapi tergantung juga kebutuhan, it's okay. Kalau misalnya memang Anda menjelaskan lebih dari 1 menit, it's okay. Apalagi nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menjelaskan suatu materi ya. Lalu optimal number of slide one per 2 minutes ya. Kalau misalnya mau optimal ya, satu slide itu ya adalah 2 menit Anda menerangkan. Lalu use slide as a reminder of what you will say ya. Jadi gunakan slide Anda ya hanya sebagai note saja, sebagai pengingat apa yang akan kita bicarakan. Jangan sampai kita membaca ya, jangan sampai kita di slide itu buat kita baca ya. Kalau kita membaca pada saat slide ya, di slide kita pakai baca itu pasti akan membosankan ya. Nah, jadi use your slide as reminder. Jadi gunakan slide Anda sebagai note atau pengingat Anda. Kemudian ya, kemudian selama presentasi Anda, during your presentation do not read what is on the slide ya, seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Ketika slide Anda bukan koran ya, jadi bukan buat dibaca ya. Slide Anda bukan koran buat dibaca, jadi slide Anda itu gunakan untuk note saja ya. Nah, satu slide idealnya berapa sih ya? Jangan sampai kayak koran ya. Satu slide adalah maksimum 6 row ya, maksimum 6 baris ya. Ingat, untuk yang bagusnya adalah satu slide adalah 6 baris ya. Dan setiap satu baris maksimum adalah 7 kata. Ya, ini yang idealnya nih. Kalau banyak yang nanya, berapa sih kalau untuk satu slide itu ada 6, maksimal ada 6 baris. Dalam satu barisnya adalah maksimal 7 kata. Kita lihat nih, kalau ini yang saya bikin sesuai nggak ya? Mudah-mudahan sih sesuai ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 baris sini. 6 baris lah kita hitung sama judulnya. Ya, baru setiap baris jangan lebih dari 7 kata. 1, 2, 3, 4, anggap 1, 4 ya. 5, 6, 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, seperti inilah. Ya, seperti ini adalah kalau ketika Anda teks saja ya, seperti inilah idealnya sehingga presentasi Anda bisa cantik dilihat dan tidak memusingkan orang ya. Kemudian ada juga bisa kita gunakan ya 100 kata maksimum di dalam setiap slide. Bisa Anda menggunakan 100 kata maksimum di setiap slide, tapi disesuaikan lagi ya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan Anda ya. Kemudian ya, font size ya.
Fontnya besar-besar ya, sampai seperti ini nih. Fontnya minimal kalau saya sih 28, tapi bagusnya itu 48. Ya, font size-nya gini besar. Kemudian grafiknya, grafiknya ketika ada grafik besar, ya. Kemudian color, saya warna-warna boleh, tapi harus jelas ya. Jadi warnanya kalau kontras aja warnanya, ya kalau tulisan. Misalnya backgroundnya putih, tulisannya hitam atau sebaliknya ya, atau misalnya biru, tulisannya warnanya apa kuning atau putih, nah itu seperti itu. Oke, lalu movies boleh ya, Anda boleh menggunakan gambar-gambar, boleh menggunakan film, tapi sebelumnya pastikan cek dulu apakah jalan filmnya, jalan suaranya. Oke, nah picture, picture juga boleh tapi harus jelas ya. Lighting, lighting juga kita lihat ya kalau ruangannya harus bagus. Jadi ketika ini, ya ini semuanya bisa Anda jelaskan. Ya, kalau misalnya nanti ujiannya luring ya atau offline, ya silahkan di depan kelas seperti itu. Kalau misalnya offline, ya siapkan materi Anda di PowerPoint Anda dengan baik. Saran saya dalam menjelaskan, ya jangan menggunakan kata-kata, jangan menggunakan kalimat-kalimat di PowerPoint Anda. Ya, gunakanlah gambar. Ya, ketika Anda menjelaskan dalam gambar, jadi Anda menjelaskan lebih hidup ya dan juga lebih menarik. Ya, jadi silakan Anda tampilkan saja gambar atau grafik dan Anda menjelaskan dari sana. Ngomongnya gimana kalau nggak bisa? Bring your notes, bawa catatannya. Jadi silakan lihat aja sambil menyerangkan apa yang ada di papan atau di jendela. Ya, kemudian ya jadi apa? Itu bisa saving our time ya, tidak tidak membosankan. Kemudian kemudian ya gambar ya, gambarnya you must acknowledge the source ya. Jadi apabila ada gambar, pastikan Anda menyebutkan sumbernya ya, pastikan Anda menyebutkan sumbernya ya. MS Word Image Library di dalam presentasi, misalnya picture taken from website apa, picture taken from colleagues apa, grafik diambil dari mana ya, papernya ya, jurnalnya diambil dari mana, tolong disebutkan. Nah, ini saya akan ajarkan organization 10-minute talk ya. Biasanya kalau dalam presentasi sidang skripsi kita 10-15 menit. Ini saya ajarkan 10 menit supaya apa? Supaya bisa lebih singkat dan lebih bagus waktunya. Oke, gimana caranya kita berbicara selama 10 menit ya? Bagaimana kita mengorganisasikan pembicaraan kita selama 10 menit? Yang 1 menit pertama, kita sebutkan judul kita. Judul kita, nama kita, dan NIM kita. Ya, kalau di sini ya. Kemudian di menit yang berikutnya kita akan lihat outline-nya. Kita kasih lihat outline slide, major section. Jadi ini adalah latar belakang Anda. Ya. Kemudian introduction. Ya, introduction ini wider research content. Dari latar belakang baru introduction, bahwa saya akan utarakan apa maksud tulisan dari skripsi Anda. Kemudian ya, berikutnya di menit keempat sampai menit keenam ya, terserah mau 4 menit sampai 4 menit, itu Anda menerangkan ya main text-nya, metodenya bagaimana, bagaimana cara kerjanya dan hasilnya seperti apa, itu dijelaskan di sini ya, jelaskan sebanyak 4 sampai 6 menit. Kemudian di menit terakhir adalah silahkan untuk melakukan penutup atau conclusion. Jadi ini semuanya Anda bisa kerjakan dengan baik ya, dan di setelah penutup Anda bisa menjelaskan referensi, tapi kalau misalnya itu jangan disebutkan saja referensinya, jangan disebutkan semua nama referensi, tapi bilang saya seperti berikut adalah referensi saya, seperti itu. Tayangkan saya, tidak usah dibaca. Nah, ini organisasi ini ya, organisasi bagaimana kita bisa berbicara dengan efektif 10 menit. Jadi yang pertama 1 menit, 1 menit kedua, 1 menit ketiga, dan 4 sampai 6 menit ya pada saat menjelaskan isi. Lalu terakhir adalah conclusion-nya atau referensinya. Berikutnya, gugup. Nah, kegugupan ini nih ya. Kegugupan ini, biasanya gugup ini nggak terlihat. Caranya bagaimana? Nih, kita lihat ya caranya. Ya, bagaimana caranya ya untuk overcoming nervous, atau untuk bahasa Indonesia overcoming, untuk mengurangi dari kegugupan kita. Ya, pertama memorize the first two and three sentence. Pada opening ya kita bisa mengingat apa sih ya kalimat pembuka kita ya. Berikutnya, make sure you have keywords on your PowerPoint to trigger your memory. Pastikan kita punya keyword-keyword atau kita buat catatan khusus ya, sehingga apa, kita bisa tahu apa yang kita mau omongkan. Ya. Berikutnya, do not start speaking until the title slide is visible to the audience. Jadi, berbicara ketika Anda sudah siap dan berbicara ketika semuanya sudah tertampil di layar. Oke. Nah, kemudian ya, being polite ya before you speak ya, ini ada etikanya ya. Yang pertama,
Perkenalkan diri Anda. Introduce yourself to the session chair before the session start. Jadi sebelumnya silakan Anda memperkenalkan diri. Kemudian load your presentation before the session start. Jadi ketika Anda masuk ke dalam ruang sidang, masuk dulu, tayangkan dulu, Pak mohon izin untuk menayangkannya, setelah tayang baru Anda ngomong, ya. Lalu wait for the paper chair to introduce yourself before you speak. Jadi nanti ketika masuk, minta izin, Pak, izin saya untuk masukkan slide-nya ya. Setelah itu baru ya menunggu kesempatan untuk berbicara. Ya, switch off your mobile phone nih tentunya harus ya. Terus berikutnya setelah selesai Anda silakan untuk mengucapkan terima kasih kepada chairperson ya for the introduction. Terusnya speak clearly ya, berbicara dengan jelas ya, berbicara dengan jelas. Suara jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ini nanti kita akan belajar di public speaking for the next class ya. Nanti ketika Anda sudah mau sidang ya. Nah, bagaimana sih caranya ya? Pretend you are talking to the back row of seats in the room. Jadi, bagaimana cara Anda mengetahui apakah suara Anda besar atau tidak? Berbicaralah seperti Anda berbicara orang di paling belakang ya. Jadi apa? Suara Anda jelas. Kemudian acknowledge your co-author in slide 1. Jadi kalau misalnya itu sebutkan ya, sebutkan co-author di slide yang pertama. Lalu bagaimana caranya Anda ya memperhatikan waktu presentasi Anda ya. Lalu clearly indicate the presentation is finished. Jadi jika sudah selesai, silakan sampaikan ucapan terima kasih kepada audiens ya. Do not invite question from the audience. Jadi jangan pernah Anda bilang baik pada saat ini ya, pada saat Anda presentasi di awal, jangan pernah Anda bilang baik selanjutnya silakan bertanya kepada Bapak Ibu penguji ya, Anda mau cari masalah ya, karena ini yang nanya adalah chairperson-nya ya. Setelah kita selesai ya, setelah kita selesai ya, kalau udah selesai langsung tutup, terima kasih, langsung kembali ke seat Anda atau langsung keluar dari ruangan online Anda. Do not discuss ya, jangan mendiskus lagi paper ya. Ntar gimana ini gue? Nggak usah, udah bismillah aja, doa aja kalau udah selesai ya. Lalu jika perlu ya, Anda meninggalkan ruangan ya. Jangan juga banting pintu juga. Jadi kalau luring, silakan tinggalkan ruangan atau juga tinggalkan ruangan di ruangan online Anda. When the session is complete, thank you to the chair ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kalau sudah selesai. Nah, ini referensi ini. Kenapa referensi juga harus disebutkan di sana? Ya, satu for scientific ya, untuk kepentuan scientific. Lalu siapa tahu ya, siapa tahu orang-orang yang ada di depan Anda adalah yang Anda ambil referensinya ya. Sehingga audience can follow up your previous publication. Jadi kalau ada audience yang tertarik, audiens tersebut bisa melihat publikasi Anda ya. Nah, ini yang paling menarik, tugas Anda ya. Sudah lama nggak ada tugas ya. Di pertemuan ini kita akan memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya apa? Ini dia, making video of your presentation. Kan kalian sudah Anda-anda sekalian sudah membuat ya, Anda-anda sekalian sudah membuat proposal. Nah, dari proposal itu silahkan buatlah presentasi ya, buatlah PowerPoint presentasi seperti yang sudah saya ajarkan. Kemudian durasi presentasinya maksimal 3 menit karena waktu kita nggak mungkin kekejar. Kalau misalnya setengah jam satu orang, berapa banyak ya, Anda ada banyak di situ ya, kita nggak kekejar ya. Jadi durasi video Anda, presentasi Anda, perhatikan waktu maksimal tuh 3 menit. Silakan waktunya ya dipakai dengan baik ya. Kemudian ini video Anda akan dipresentasikan. Jadi ini untuk memudahkan kalian. Jadi Anda tidak presentasi secara langsung ya. Ini saya kasih trik supaya alokasi time-nya bagus. Jadi Anda tidak mempresentasikan PowerPoint Anda secara langsung, tapi Anda buat video ya. Jadi nanti dipresentasikan di pertemuan 10 sampai pertemuan ke-14 ya. Mudah-mudahan sih 3 pertemuan sudah selesai, sehingga pertemuan 13 dan 14 kita masih punya waktu untuk berdiskusi ya, mengenai metodologi Anda, mengenai penelitian Anda ya. Jadi silahkan, jadi seperti itu. Jadi nanti yang diputarkan adalah video Anda ya, yang diputarkan adalah video Anda. Setelah itu akan ada tanya jawab ya. Nah, kita akan memilih. Nah, jadi ini ya,
Dalam setiap pertemuan nanti kita akan pilih secara acak. Jadi nggak pernah ada yang tahu nih kapan ininya nih serunya, saya bikin serunya. Kita tidak pernah tahu kapan kita bisa kapan kita presentasi. Jadi ketika baru dimulai nanti kita akan pilih siapa yang akan presentasi. Ya. Terus setelah itu kita akan memilih dua orang untuk penanya. Ya, jadi seorang mendapatkan dua orang buat bertanya. Ya, kalau memang waktunya nggak cukup, cukup satu orang saja untuk bertanya. Ya, kita akan memilih satu sampai dua orang untuk bertanya. Ya, jadi nanti ini semuanya ada nilai yang presentasi, yang bertanya, dan bagaimana cara Anda menjawabnya. Ya, nah ini juga nanti kita pilih secara random. Ya, lalu pada setiap sesi, ya kita harus memilih moderator. Ya, dalam setiap sesi silakan harus memilih moderator. Jadi kita akan simulasikan bagaimana nanti Anda sidang proposal Anda, ya seperti itu. Jadi silakan memilih dalam setiap episode dari pertemuan ke-10 sampai 14, silakan pilih moderator untuk sesi ini. Ya, berikutnya, nah collecting video. Nah, videonya ini ya sebelumnya dikumpulkan dulu ya di Microsoft Teams. Ya, kumpulkannya nanti ya. Jadi saya akan membuat assignment ya tentang pengumpulan video ini kapan dikumpulkan. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, kita silahkan lakukan sesi tanya jawab di Microsoft Teams-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan minggu depan kita sudah mulai presentasi. Silahkan buatlah presentasi video Anda yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Ini semuanya karya Anda, ya. Semuanya silahkan kontribusi Anda bagaimana membuat video presentasi yang terbaik. Ingat, maksimal durasinya adalah 3 menit untuk menjelaskan proposal penelitian Anda. Baik, kalau begitu saya Anima Kulau undur diri daripada Anda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan dalam presentasi-presentasi Anda. Saya juga udah mau presentasi ini, proposal disertasi saya. Jadi sangat menyenangkan sekali kita nasibnya sama. Oke, baik, kalau begitu sekali lagi saya undur diri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.